Buka paket blender Miyako BL152PFAP. Kita lihat isinya, ada kertas garansi, spatula besar dan kecil, gelas dry mill, tutup blender jus, tutup wet mill, blender jus, dan pisaunya ada 4 mata pisau, gelas wet mill, pisau wet mill ada 4 mata pisau dan karetnya. Pisau dry mill ada 2 mata pisau, mesin blendernya. Pada mesin terdapat 4 tombol, tombol 0 untuk berhenti, tombol 1 kecepatan 1, tombol 2 kecepatan 2, dan tombol pulse untuk kecepatan beberapa saat. Kita tes mesin. Oke, nyala ya. Selanjutnya saya coba blender ketumbar untuk tes dry mill-nya. Kita lihat hasilnya lumayan halus. Sekian review kali ini, semoga bisa membantu teman-teman untuk menentukan pilihan dalam membeli blender. Terima kasih.